Okay, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, bertemu kembali bersama dengan cikgu Cikgu Fana dalam slot chemistry SPM. Kalau nak A+, kena tonton video ni sampai habis. Okay, so insyaAllah malam ni cikgu akan go through sebenarnya cara untuk kita menulis persamaan kimia yang seimbang. So masalah utama pelajar sebenarnya first dalam chemistry adalah dia tak tahu sebenarnya macam manakah cara untuk menulis persamaan kimia yang seimbang. Kita tak boleh cakap pasal seimbang dulu, kita cakap pasal persamaan kimia dulu. So nak tulis bila sesuatu tindak balas berlaku tu, cara dia macam mana kita nak tulis persamaan. So sebenarnya most of the reaction dalam chemistry sebenarnya dia punya konsep dia adalah sama. Kejap lagi cikgu akan tunjukkan beberapa teknik yang dekat depan lah. Okay, so hari ni kita akan go through sebenarnya 4 jenis persamaan yang berbeza. Okay, bagi sesiapa yang menonton cikgu kat mana-mana pun, minta tolong komen dekat bawah. Adakah audio jelas? Adakah video jelas? Boleh komen dekat bawah menonton daripada mana. Okay, kalau ada soalan yang nak tanya kat cikgu, boleh standby siap-siap soalan tu. InsyaAllah malam ni cikgu akan jawab soalan tersebut secara live. Okay, alright. So tindak balas yang pertama, cikgu akan mula sekarang. Okay, tindak balas yang pertama yang kita akan go through sebenarnya adalah tindak balas antara asid dan juga alkali. Okay, sebelum cikgu go through dia punya persamaan, apa kata kita recall dulu apakah yang dimaksudkan dengan asid. Alright, cikgu bagi contoh dekat sini Kalau cikgu ada HCl, okay, ini asid lah selalunya. Tapi kita nak tengok apakah yang dimaksudkan dengan asid. Okay, so HCl ni sebenarnya dia adalah sejenis bahan. Okay, sekarang ni kita bayangkan kita ambil HCl, kita nak masukkan dia di dalam satu bekas yang berisi dengan air. So dalam ni ada air. Okay, so ini HCl. Nanti cikgu akan explain kenapa cikgu suka tulis warna dia ada dua, H dengan Cl tu, biru dengan merah tu. Okay, by definition, yang dimaksudkan dengan asid adalah, ni asid adalah sesuatu bahan yang mana apabila kita masukkan bahan apabila kita masukkan bahan ni di dalam air, so apa yang berlaku, bahan ini sebenarnya dia akan bercerai, dia akan berpecah. Pecahan ni kat sini. Once kita masuk je dalam air, H dengan Cl tu dia akan pecah. So bila dia pecah, dia jadilah H+ dan juga Cl-. Okay, so kalau kita nampak dekat sini, H+ ni nama dia adalah ion hydrogen. Okay, so yang dimaksudkan dengan asid, yang ini masuk dalam air, dia akan bercerai ataupun berpecah. Ataupun dengan erti kata lain, sebenarnya kita cakap dia mengion. Mengion tu maksudnya dia masuk dalam air jadi ion. So terms dia adalah mengion. Okay, so yang dimaksudkan dengan asid adalah sesuatu bahan yang mengion di dalam air untuk menghasilkan ion hidrogen. Itu definisi dia. Sebab tu kalau kita perhatikan semua asid sebenarnya, sebagai contoh asid hidroklorik, asid sulfurik, asid nitrik, dia punya formula kimia dia mesti ada H, HCl ataupun kita tunjuk kat sini H, dia mesti ada H. Konsep dia, cikgu suruh pelajar ingat empat jenis asid lah, empat contoh asid. Yang pertama adalah HCl. Ini adalah asid hidroklorik. Okay, yang kedua adalah HNO3. Yang ini adalah asid nitrik. Okay, yang ketiga adalah H2SO4. Okey, yang ini adalah asid sulfurik. Dan yang keempat adalah H3PO4. Yang ini adalah asid fosforik. Asid ni penting ke tak penting? Mestilah penting. Sebab, okey, untuk form 5, kebanyakan tindak balas sebenarnya melibatkan asid ni. Jadi, kalau pelajar tak tahu formula asid, empat asid ni, dia tak akan boleh buat persamaan kimia yang seimbang. So bila tak boleh buat persamaan kimia tu, dia akan mempengaruhi banyak lagi benda dalam kimia. Sebagai contoh, bila kita nak buat soalan calculation yang melibatkan 6 markah,
yang melibatkan 4 markah, 5 markah, semua dah tak boleh buat. Ha, jadi dia punya basic yang pertama dia kena tahu dulu ni formula ni. Lepas tu kita akan belajar buat persamaan kimia yang seimbang. Okey? Okey, kalau sesiapa yang ada soalan ni boleh standby dengan soalan sebenarnya. Kejap lagi cikgu akan go through soalan. Kejap cikgu tengok sikit kat sini. Okey, kejap lagi cikgu akan go through kepada soalan dah. Okey, bagi yang menonton boleh komen dekat bawah. Muhammad Naim yang menonton kan, cuba komen kat bawah yang menonton ni sebenarnya datang daripada mana. Okey, Lili Suryani, Muhammad Firdaus, Aziz Rizal, Yasmin Awatif, Alia Azlin. Cuba tekan like, siapa yang like ke, love ke. Okey, cikgu padam dulu yang ni. Okey, kita akan go through sebenarnya persamaan kimia yang pertama. Okey, persamaan kimia yang pertama eh. Okey, cikgu bagi contoh asid. Cikgu ambil asid sulfuric. Bertindak balas dengan alkali adalah natrium hidroksida. Hidroksida. Okey, macam mana cara nak tulis persamaan? Step yang pertama, kita tengok asid sulfuric. So dia punya formula untuk asid sulfuric adalah H2. Cikgu ambil A kat sini eh. Asid sulfuric H2SO4. Dua kala ni membawa maksud benda ni sebenarnya dia terdiri daripada dua jenis ion. Satu yang positif, satu yang negatif. Cikgu selalu cakap couple je dua ni. Seorang lelaki, seorang adalah perempuan. Okay, tindak balas dengan natrium. Natrium hidroksida. So hidroksida tu formula dia adalah OH. Okay, natrium Na, Na plus, OH minus. Alright. So positif satu, negatif satu, tak perlu tulis apa-apa dekat bawah ni. Kalaulah ada dua kat sini, barulah kita cross number dia pergi ke sini. Kejap lagi cikgu tunjuk dia punya proses nak cross dia. Okay, arrow kita akan dapat apa? Okay, cikgu selalu pesan dekat pelajar macam ni tau. Bila kita nampak yang ni couple, yang ni couple, dalam kimia senang je. Bila nampak je tindak balas, sebenarnya semua yang couple tu kita akan cerai dengan dia. Kita akan clash, tukar pasangan, cari partner baru. Okay, maksud dia dekat sini adalah Na, dia bercerai dengan OH. So, dia akan couple dengan orang baru. Orang baru dia adalah SO4 lah. Jangan pergi couple dengan H pula. Kena bayangkan ni lelaki perempuan, lelaki perempuan. So dia akan cari yang merah. Dia tak akan cari yang hitam. Okay. So bila combine Na ni dah couple dengan SO4, dia punya formula akan jadi Na dah couple dengan SO4. So cikgu akan tulis SO4 macam ni lah. Okay. Step yang pertama. Step yang kedua, kita tengok cas. Dari segi cas, Na itu dalam kepala kena ingat tau. Dari segi cas, Na ni cas dia positif 1. Sementara SO4 cas dia negatif 2. So 2 daripada SO4 kita cross bawa kat sini. Kita tulis kecil kat bawah ni. Sementara 1 ni kita bawa pergi tulis dekat geng merah. So 1 sebenarnya dalam kimia kita tak perlu tulis. Sebab itulah formula ini dia menjadi Na2SO4. Kesilapan pelajar adalah dia akan tulis formula ni macam ni. NaSO4. So yang ini salah. So yang ini baru betul. Okay. So betul. Cikgu continue lagi. Okay. So kita dah couple kan yang ini dengan yang ini. Lepas tu cuba kita tengok apa yang tinggal. Okay. Yang tinggal adalah H dan O. Jangan kira H ada berapa, O ada berapa. Tak perlu kira sebenarnya. Kita hanya perlu tengok apa yang tinggal. Kalau kita perhatikan kat sini, cikgu tutup ni. Cuba komen dekat bawah apa yang tinggal sebenarnya. So dekat sini kita ada H dan juga O. Okay, konsep ataupun basic rule yang pertama, bila ada O dan H, hasil yang terbentuk adalah H2O. Jangan kira macam H ada 2, H ada 1, jangan kira. Just tengok je, kalau ada H dan O, terus dekat sini kita jadikan dia sebagai H2O.
Itu adalah persamaan kimia. Okey. So cara untuk kita seimbangkan. Seimbangkan tu maksudnya kita nak tengok bilangan di sebelah kiri adalah sama dengan bilangan di sebelah kanan. Okey. Bila nak tengok bilangan, kita kena tengok nombor di sebelah bawah. Contoh kalau nombor tu ada 4. Maksudnya X ni ada 4 biji. Itu maksud dia. Kalau nombor duduk kat sebelah atas ni, contohnya 2+. Itu membawa maksud X ni bercas positif. Itu kena bezakan tau. Nombor dekat bawah, nombor dekat atas, nombor dekat depan ni, nombor kat atas depan, nombor dekat bawah depan, semua tu berbeza. Okay, so bila kita nak balancekan equation, first step, trace dulu nombor kat bawah eh, sebelah kiri dan juga sebelah kanan. Apakah benda yang kita nampak nombor dia tak sama? Apakah benda? Benda apa yang kita nampak nombor di sebelah kiri dan kanan dia tak sama? Cuba komen, nampak ke tak nampak? Okay, hai Nisa, Ashikin, Zulhilmi, Zakir, Izwat, Adnan dari Johor, jauh dari Johor eh. Aziz Rizal daripada Sepang. Dekat je ni, dekat dengan BTTI. Jashida Jaludin. Okay. Okay, so soalan cikgu adalah di sebelah kiri dan di sebelah kanan kita, apakah unsur ataupun benda yang mempunyai nombor yang tak sama? So kalau kita perhatikan dekat sini, okay, kalau kita perhatikan dekat sini, Na nombor dia adalah 1. Sementara Na di sebelah kanan cikgu, nombor dia adalah 2. Tak sama. So bila tak sama, terus letak 2 dekat depan ni sebab kita nak bagi sama. Jangan takut nak letak 2. Terus letak, baru fikir. Letak tu, lepas tu baru fikir apa nak jadi. Masalah pelajar adalah dia tak nak letak 2 ni. Dalam kepala dia, dia fikir dulu. Kalau letak, jadi apa? Okay? Untuk nak buat persamaan kimia seimbang, tak perlu buat macam tu. Just letak je nombor kat sini. Okay? Okay, bila kita letak nombor kat sini, apa yang terjadi? H kita ada 2 tambah 2. So di sebelah kiri cikgu sebenarnya H ada 4. Okay. So dekat sini H kita ada 2. So cikgu akan letak 2 lah kat depan ni. So barulah bilangan H akan jadi 4. Dari segi SO4 pula, jangan nampak S ada 1, O ada 4. Just tengok SO4 ada 1 biji. Kat sini SO4 ada 1 biji juga. Okay. So dah balance. Dapat 2 markah. Okay, so kita try untuk persamaan jenis yang kedua. Okay, yang kedua cikgu bagi asid campur dengan logam oksida. Okay, logam oksida ni dia adalah sejenis base. Yeah, by definition yang dimaksudkan dengan logam oksida, dia adalah sejenis base. Okay, contoh soalan. Asid, cikgu bagi asid nitrik. Kita campurkan asid nitrik dengan kuprum 2 oksida. Ada yang ingat macam mana cara nak buat persamaan? Boleh try komen kat bawah ataupun tulis dulu kat kertas. Boleh post kat bawah. Sekejap lagi cikgu akan tengok. Okay, so cara nak jawab dia adalah first step, kita akan tulis dulu formula untuk asid nitrik. Asid ada 4 tadi eh. 1, 2, 3, 4. So asid nitrik berada pada yang mana satu? Yang pertama ke, yang kedua ke, yang ketiga ke, yang keempat? Nitrik N. So kalau N maksud dia yang kedua lah. So formula dia adalah, kita tulis ni, HNO3. Okay, campur dengan kuprum 2 oksida. Okey, dekat sini kuprum tak perlu hafal dah cas dia. Soalan bonus dia dah bagi tahu sebenarnya dekat nombor Roman ni menunjukkan cas dia. Okey, so sebenarnya Cu2+. Okey, sementara oksida yang kena ingatlah, oksida cas dia adalah 2-. Okey, bila nak tulis formula kuprum oksida, 2-2 tak perlu tulis. Kalau 2-1, kita kena cross. 2 pergi ke sini, 1 pergi ke sini. Faham maksud cikgu nak tulis formula kimia? Kalau faham, cuba komen faham kat bawah. Kalau tak jelas pun boleh komen dekat bawah. Kejap lagi cikgu akan explain. Okay, tambah dengan
ataupun prom oksida eh. Dua-dua nombor kat bawah tak perlu tulis. Jadi kita akan tulis formula dia adalah CuO. Okay. Right, teknik dia sebenarnya sama macam kat atas. Konsep dia couple, couple. Dalam kimia, yang couple sila clash. Pecahkan dia, clashkan dia. Okay. So, konsep dia ingat cikgu suka cakap sebenarnya macam ni. Okay. Yang ini couple, yang ini couple. Kita clashkan dia, kita bagi pasangan baru. Cu, kita couplekan dia dengan NO3. Jadi, cara tulis dia adalah kita tulis Cu, lepas tu barulah kita tulis NO3 dulu. NO3 pula. NO3. First step, biar macam ni dulu. Okay. Second step, barulah kita check cas. Dari segi cas, Cu2+, 2. NO3, negatif 1. 2 dengan 1, kena crosskan dia. 2 daripada Cu, bagi dekat geng merah. Jadi, cikgu akan kurungkan macam ni. Cikgu letak 2. Sementara, 1 daripada sini, bagi dekat Cu. 1 tak payah tulis dalam kimia. Okay? Okay, bila kita dah tulis Cu dengan NO3, macam mana nak tutup? Macam nak tutup? Okay, yang tinggal apa benda? Yang tinggal adalah O dan juga H. Tadi kan cikgu kata konsep yang pertama, okay, bila kita tengok yang tinggal adalah O dan juga H, kita akan jadikan dia sebagai H2O. Dekat sini just tambah dengan H2O. Nampak ke tak sampai hujung ni? Nampak tu? Nampak? Kalau tak nampak, komen kat bawah. Kalau nampak pun komen kat bawah. Okay. So, dah settle. Sekarang ni tinggal kita nak balance ataupun seimbangkan persamaan kita. Kita pula. Okay, ni sebelah kiri, ni sebelah kanan. Apa benda yang kita nampak nombor dia tak sama? So, kalau kita perhatikan, NO3 ada 2. Tengok keseluruhan NO3 ni, ada 2 biji. So, sebelah sini NO3 ada 1 biji. Jadi, kita terus letak 2 dekat depan. Tak perlu fikir panjang. Bila letak 2, 2 ni maksud dia untuk H. Dan juga 2 ni sebenarnya untuk NO3 ni lah. NO3 ni ada 2 biji, H pun ada 2 biji. So, kalau kita tengok di sebelah kanan cikgu, H ada 2 biji. So, sebenarnya persamaan ni dah seimbang. Okay? Alright. So nampak eh Balkis, Akis, Fauzi. Okay, kat sini sebenarnya okay, Ranger Boy, Hanif, Aiman, Haziq. Ada pelajar OTC dekat sini sebenarnya. Pelajar online tutorial kelas kita. Okay, Aiman, Haziq. Kimia susah dulu nak faham. Okay, tak apa, trial dah habis, tak apa, SPM belum habis. Okay. Siapa yang rasa kimia tu susah, sebenarnya ada lagi masa untuk kita nak study. Cikgu dah explain 4, kat sini baru 2. So far 2 ni okay, semua ada 4. Kalau faham 4 ni, insyaAllah dalam form 4 punya topik ataupun form 5 punya topik, bila kita nak buat persamaan kimia seimbang tu, kita dah faham dia punya konsep dia. Senang je, couple, kamu clashkan dia. Yang penting kita nampak lah dia punya couple dia tu siapa. Okay, so cikgu padam. Cikgu akan masuk yang tindak balas yang ketiga. Okay, sesiapa yang ada soalan boleh komen dekat bawah. Ataupun nak tahu lebih lanjut berkenaan dengan kita punya Facebook group Kuasai A+ Science Hulin SPM pun boleh komen dekat bawah. Okay, kat situ boleh masuk dan belajar kat situ pun boleh secara percuma. Okay, kita tengok yang ketiga eh. Ketiga, tindak balas dia antara asid dan logam. Yang ni best juga. Okay, asid dan logam. Alright. Untuk asid kat sini, okay, cikgu bagi contoh. Asid kita tadi dah ambil yang ini, dah ambil ni, cikgu ambil HCl pula. Asid kita adalah asid hidrochloric. Kita campurkan dia dengan logam. Logam je eh. Maksudnya satu je lah cikgu ambil zinc. Okay. Formula bagi asid hidroklorik. Back kepada formula yang cikgu cakap tadi. Formula dia adalah HCl. Cikgu tulis macam ni. H
couple dengan si N eh. Okay, senin. Campur dengan zinc. Alright, so bila saya tulis tambah ZN. Okay, arrow dapat. Okay, cikgu selalu cakap, nampak ni, ni couple. Yang ni tak couple, dia tengah single. Case yang macam ni, cikgu selalu cakap yang ini adalah cinta tiga segi. Tiga segi. Cinta tiga segi sebab apa? Sebab yang couple ni dia nak clash. Yang seorang ni, dia nak couple dengan sini. Okay? Bila cinta tiga segi ni, masalah dia, bukanlah masalah. Kita kena berhati-hati sikit bila nampak cinta tiga segi. Kita kena check dulu. Check dulu. Boleh ke tak boleh? Maksud dia adalah dalam kes ni sekarang, Zing yang single ni, dia tengah usha CL ni. Dia nak couple dengan CL. Okay, disebabkan dia tak ada pasangan, dia nak tarik, dia nak rampas CL ni, kita kena check dulu. Adakah Zing ni dia lagi kuat daripada H? Okay, macam mana cara nak check? Okay, cara nak check, kita kena refer. Kita kena refer SEK, which is yang kita hafal. Kalau nak kahwin, mesti ada zakat. Zakat fitrah supaya perempuan, cikgu tulis ni, fitrah supaya perempuan hidup cukup aman. Okay, so konsep dia, siapa yang duduk kat atas, dia sebenarnya lagi kuat. So kalau kita perhatikan dalam kes ni, disebabkan zinc berada lebih atas daripada H, jadi zinc ni sebenarnya dia lagi reaktif, lagi kuat. Jadi dia mampulah tarik CL. Jadi sebenarnya tindak balas ni boleh berlaku, barulah kita boleh tulis hasil dia dekat sini. So hasil yang terbentuk macam cikgu cakap tadi, zinc dia akan couple dengan CL. So kita tulis zinc, okay, couple dengan CL. First step tulis macam ni dulu. Alright, second step, barulah kita akan recheck cas. Zinc cas dia adalah 2, 2 plus, sementara CL adalah negative 1. So 2, 1 kena cross. Nombor yang berbeza kena cross, nombor yang sama tak perlu cross. 2, cikgu bawa pergi ke sini. Cikgu akan tulis 2 kat sini. 1, bawa pergi kat sini. Okay, so bila kita dah tulis, yang tinggal adalah, yang tinggal adalah H. Nak buat apa yang tinggal H ni? Okay, konsep yang kedua. Tadi konsep yang pertama. So konsep yang kedua, nampak je H, terus jadikan dia sebagai H2, gas hidrogen. Jangan kira H ni ada berapa pun, biarlah kat dia. Tak payah tengok dia ada 4 ke ada 5 ke. Terus jadikan je dia sebagai H2, gas hidrogen. Okay, so cinta tiga segi, ingat eh, cinta tiga segi ni. Okay, alright, so sekarang ni dah settle. Cumanya kita nak balancekan equation. Macam mana nak balancekan equation? Nak letak apa dekat apa? Ke dah balance? Cukup komen dekat bawah. Alia Azlin, thank you dah share. Okay, Muhammad Nur Ashraf, Anggra, Adam, Hakim, Kurniawan, Safitri, Muhammad Rizwan, Nadia Hashim. Okay, ramai juga eh yang menonton, boleh komen dekat bawah. Sebenarnya dekat sini ada yang menonton daripada kita punya online kelas Amboi Bercinta. Betul, bercinta ni konsep dia macam tu je. Dia tak adalah, bila kita sebut chemistry, mentality ataupun first benda yang datang dekat kita adalah chemistry tu susah. Sebenarnya tak, dia konsep dia lebih kurang dalam kehidupan seharian kita je. Lebih kurang lah kalau kita anggap dia sebagai macam tu. Couple, single, kan? So konsep dia yang ni, kalau dia nak rampas mesti ada, kena lagi power lah, lebih kurang daripada H ni. Okay, so bila kita nak balance, back balik eh, nak balancekan equation, di sebelah kanan cikgu, ni di sebelah kanan, okay, ni di sebelah kiri. Nombor apa yang kita nampak tak sama? Tapi dalam satu masa kena tengok satu benda je. Okay, kalau tengok di sebelah kanan ni, CL kita nampak ada 2. Terus pergi ke sebelah kiri, CL dekat sini ada 1. Jadi tanpa fikir panjang, kita terus letak 2 dekat depan. Jangan tak letak lagi fikir macam-macam eh. Letak je kat depan, then baru kita fikir. Faham ke tak faham?
Jap, jap, jap. Jap. Okay, alright. So, bila cikgu letak 2 dekat sini, menyebabkan 2 ni sebenarnya untuk H dan 2 ni juga untuk Cl. H ada 2 biji. H ada 2 biji, settle masalah kita. Cl ada 2 biji. Cl pun ada 2 biji, settle. So, persamaan kimia kita dah seimbang. Okay, siapa yang ada kenalan, ada anak saudara, ada kawan, ada jiran, ada sesiapalah yang nak SPM tahun ni dan memerlukan bimbingan dalam dalam subjek science student sebenarnya, boleh komen dekat bawah untuk team kita invite ke special group kuasai A+ science student SPM. Okay, dekat situ sebenarnya kita share banyak video berkenaan dengan kimia, berkenaan dengan fizik, berkenaan dengan bio, berkenaan dengan admaths untuk dia belajar secara online sahaja. Okay, boleh komen kat bawah, nanti dia orang akan bagi tahu macam mana cara nak join. Okay, yang ni settle. So cikgu tukar soalan. Kita masih lagi dekat asid dan logam, cumanya cikgu nak tukar cinta tiga segi lagi . Okay, cikgu nak tukar dia asid nitrik campur dengan kuprum. Alright. So dari segi formula, yang pertama adalah asid nitrik, back balik dekat sini. So formula dia adalah HNO3. So cikgu tulis sini HNO3 couple. Nampak tak? Walaupun dia panjang, tapi sebenarnya dia ada dua jenis je, positif, negatif. Alright, tambah dengan kuprum. Kuprum tu logam lah. Formula dia adalah Cu. Okay. So sama macam tadi cikgu kata, yang ini couple, yang ini single. So couple single, cinta tiga segi. So bila cinta tiga segi, kena check dulu. Check dulu boleh ke tak boleh. Yang single ni tengah usha, yang si merah ni, dia nak couple dengan si merah. Boleh ke tak boleh? Cuba komen kat bawah. Boleh ke tak boleh ni? Ni Usha ni nak couple dengan ni. Boleh ke si Yu ni nak couple dengan merah ni? Cuba komen, boleh ataupun tak boleh. Cuba komen, boleh ke tak boleh? Fadlul, Darren, Nisa, Mimi, cuba komen. Yang menonton cikgu ni boleh ke tak boleh? Soalan cikgu adalah ni couple, ni single. Sekarang ni yang single ni, dia tengah nak couple dengan merah ni. So boleh ke tak boleh? Ha, tak boleh. You takau. Boleh, bukan boleh, tak boleh tau. Sebab apa tak boleh? Kan cikgu kata check dulu. Okay, so kita tengok dekat sini. Kuprum, ini kuprum. Okay, hydrogen, hitam dengan hitam lah. Ni lelaki, ini lelaki contoh dia. Kita kena check dulu lelaki ni dengan lelaki ni siapa kuat. So kuprum kat sini, hydrogen kat sini. Hydrogen duduk atas, nampak? Hydrogen lagi atas daripada kuprum. Jadi sebenarnya hydrogen ni dia lagi kuat. Dia lagi kuat lah. So bila dia lagi kuat, maksudnya yang ini tak boleh nak tarik NO3. Jadi sebenarnya tindak balas ni tak berlaku. So jangan tulis hasil dia dekat sini. Masalah student bila soalan macam ni, dia tulis sebarit je hasil dekat sini. Sebenarnya tindak balas tu sebenarnya tak boleh berlaku. Reason dia adalah sebab logam kuprum adalah logam yang kurang reaktif daripada hidrogen. Ha, bahasa saintifik dia macam tu. Bahasa baku dia ni tak kuat, ni lagi kuat. Okay, settle lah cinta tiga segi, konsep dia sama je. Senang je kimia ni. Okay, cikgu pandang dulu yang ini. Okay, last kita dekat last part. Sikit je lagi dapat belajar konsep empat ni. InsyaAllah lepas ni nak belajar apa pun untuk kimia dia jadi mudah . Okay, yang keempat, kalau kita ada asid tambah dengan logam karbonat. Karbonat. Okay, cikgu bagi contoh . Kalau kita ada, contoh kita dekat sini adalah asid sulfurik. Kita ambil asid sulfurik, campur dengan logam karbonat kita. Kita ambil plumbum 2 karbonat. Alright, kita tulis dia punya persamaan. Okay,
Asid sulfurik. Disebabkan yang ni yang terakhir, cikgu tulis besar sikit. H2. Okay, SO4. Alright. Campur dengan plumbum 2 karbonat. So, PB. Macam mana nak tulis formula eh? Plumbum 2 ni nampak je nombor Roman, maksud dia soalan bocor. Sebab dia dah bagi tahu kat kita, charge dia 2. Dah tak ada fikir. Okay, karbonat, formula dia adalah CO3 2 minus. Macam tu. So, nampak 2, nampak 2. Tak perlu tulis apa-apa, just combinekan PB dengan CO3. Jadi, formula kita adalah PB CO3 lah. Ha, itu. Alright. Arrow kita akan dapat. Okay. First step, couple. Ah, ini tak ada masalah, bukan cerita tiga segi tadi eh. Yang PB nak couple dengan SO4. Tak apalah, biarlah dia couple. Sebab dia ada partner, dia bagi balik dekat H ni. Sistem butter, tukar pasangan. Ah, ini tak apa. Okay, so PB combine dengan SO4. PB combine dengan SO4. First step tulis, second step check dia punya charge. PB 2+2, SO4 2-2 juga. 2-2 tak perlu tulis apa-apa kat bawah. Alright. Plus dengan, ini dah tulis. Dah tulis. Alright. Yang tinggal adalah COH. Jangan kira bilangan dia ada berapa. Bila nampak COH, hasil dia sebenarnya terus jadikan dia sebagai CO2 dan juga H2O. Gas karbon dioksida yang kita bernafas keluarkan gas ni. Dan juga air hasil dia. Tak ada benda pelik pun. So kita akan tambah je lah kat sini. Lemak tak muat ni. Nampak ke sampai H2O ni? Nampak? CO2 plus H2O. Alright. Lepas tu, last kali kita akan check dia punya bilangan. Kiri, kanan. Okay. Cuba trace sekali lalu. Okay. PB ada 1, PB ada 1. Settle. SO4 ada 1, SO4 pun ada 1. Settle juga. O ada 3. O ada 2 tambah 1. 3. Settle. Carbon ada 1. Carbon ada 1. Settle. H ada 2. So settle. Sebenarnya tak perlu buat apa-apa. Tulis yang macam ni je. Sebenarnya selalunya pelajar dah dapat benda ni sebenarnya adalah 2 markah. Okay. Sebelum cikgu nak pergi deep ataupun bagi yang nak SPM tahun ni ataupun tahun depan, form 4 ataupun form 5, sebelum nak belajar topik-topik lain, cikgu sarankan untuk repeat balik cikgu punya video ni supaya basic-basic dalam chemistry lebih kuat. Ataupun sesiapa yang ada anak ke, ada anak saudara ke, ada adik ke yang menonton video ni, suruh dia tonton banyak kali. Ataupun boleh komen dekat bawah supaya kita boleh invite ke special group Facebook, apa nama dia? Kuasai A Plus Sains Student SPM secara percuma. Just komen dekat bawah. So ada soalan ke? Cinta empat segi. Okay, cinta empat segi Najmi Ruzaidi. Okay, kat sini ada kita punya OTC punya student online tutorial class yang menonton. Kita ada lebih kurang 50 orang sebenarnya yang subscribe kita punya online class. Alright. So cikgu rasa sampai sini je. Bagi sesiapa yang nak join, last kali cikgu nak remind lagi, bagi sesiapa yang nak join Facebook group Kuasai A Plus Science Tulen SPM, memang specialize dalam Science Tulen, okay, boleh komen dekat bawah supaya kita dapat invite ke group tersebut secara percuma. Just komen dekat bawah, nanti kita akan PM ataupun kita akan bagi tahu macam mana cara nak join. Okay, so thank you sebab menonton. InsyaAllah nanti cikgu akan sambung lagi kita punya sesi live. Alright, thank you, bye.